Najwa Shihab dituntut minta maaf usai sentil gaya hidup mewah polisi. Nama presenter sekaligus jurnalis senior Najwa Shihab belakangan menjadi sorotan publik. Pasalnya belum lama ini Najwa Shihab menyampaikan kritikan kepada instansi kepolisian dalam menangani kasus Verdi Sambo. Ia juga sempat menyinggung soal gaya hedonisme yang kerap ditunjukkan anggota kepolisian termasuk keluarganya. Pernyataannya sapaan akrabnya itu pun menuai tanggapan beragam. Banyak yang mendukung tapi tak sedikit yang menghujat jurnalis terkenal tersebut. Setelah Nikita Mirzani yang terang-terangan geram dengan pernyataan Najwa Shihab, hal yang sama juga disampaikan Sahabat Polisi Indonesia. Direktur Sosial dan Budaya Sahabat Polisi Indonesia, Tengku Sansa Belang meminta Najwa Shihab meminta maaf Polri. Karena pernyataan perempuan 45 tahun itu dianggap menyesatkan. Bijaklah berpikir dan bersikap karena masih banyak polisi di daerah yang hidup jauh dari kata mapan. Cobalah hidup bersama dengan kondisi Polri lebih lama lagi. Pelajari dan cermati apa yang ada sebenarnya, teliti secara komprehensif dan objektif, ujar Sansa Belang dalam keterangan resminya kepada wartawan. Namun kebanyakan masyarakat tidak sependapat dengan Sahabat Polisi dan malah memberikan dukungan untuk Najwa Shihab. Menurut warganet, apa yang disampaikan Putri Ulama Quraisy, Shihab itu tidak ada yang salah.